Izinkan aku mengenalmu mengikuti jejak langkahmu mengharap syafaatmu di saat kami kembali kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Insya Allah, sahabatku senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat kita senantiasa berprasangka baik terhadap keputusan Allah, dan kita dimudahkan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kali ini, Walid akan melanjutkan serial kisah Abu Kilabah, orang yang solih, di serial kedua. Betapa banyak orang yang sakit selain beliau, seperti Abu Kilabah, yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah yang beliau rasakan. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya, tapi bila dibandingkan dengan orang ini maka mereka tergolong sehat. Bahkan mereka meronta-ronta, mengeluh dan menangis sejadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal orang yang sakit seperti itu pahala terus mengalir padanya tak kala mereka sabar. Maka ketika orang yang tersesat dalam perjalanan itu menyelami pikirannya semakin jauh Hingga halaya, hayalannya terputus ketika orang tua Abu Kilabah yang berada di dalam tenda itu mengatakan. Hm, bolehkah aku sebut permintaanku? Aku sudah menceritakan semua alasanku. Bolehkah aku meminta permintaanku? Maukah kamu mengabulkannya? Maka orang yang tersesat itu pun menjawab, iya apa permintaanmu? Maka Abu Kilabah menundukkan kepalanya sejenak seraya menangis. Tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku. Malaikat melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Anakku. Dialah yang memberi makan dan minum. Serta memudukkanku aku ketika aku ingin sholat. Mengurusi segala keperluanku. Tetapi sejak tadi malam ia keluar mencari makan untukku. Dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya ataukah telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta yang tidak bisa mencarinya. Lalu aku tanya ciri-ciri fisik anak tersebut dan ia menyebutkannya. Maka aku berjanji akan mencari anak tersebut untuknya. Aku, aku pun meninggalkannya dan tak tahu bagaimana cari-mencari cara mencari anak tersebut. Aku tak tahu harus memulai dari arah mana. Namun tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang di sekitar tentang orang tersebut, anak tersebut. Nampaklah olehku dari kejauhan di sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang merumuni sesuatu. Maka aku segera Terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala aku datangi lokasi tersebut, ternyata si bocah, anak tersebut telah tewas dengan badan terpotong-potong. Rupanya, seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib sang bocah ini. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat menahan kesedihanku yang mendalam. Haruskah ku tinggalkan Pak Tua menghadapi nasibnya sendirian? Ataukah ku datangi dia dan ku kabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah Pak Tua. Aku bingung, Kau harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu, sepanjang perjalanan menuju tenda tersebut, terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayub Alaihissalam. Maka, temui Pak Tua itu, dan ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan. "Seperti saat kutinggalkan," Kau ucapkan salam kepadanya, dan Pak Tua yang malang itu demikian rindu ingin melihat anaknya ia mendahului, mendahului ku dengan bertanya, "Di mana si bocah itu?" Namun kataku, "Jawablah terlebih dahulu, siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub salam? Lalu sang orang tua yang berada dalam tenda pun menjawab, "Tentu Ayub Alaihissalam lebih dicintai Allah." Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya? Tentu Ayub alaihissalam. Kalau begitu berharaplah pahala dari Allah Karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya Maka pak tua pun tersenak sedak seraya berkata La ilaha illallah Dan aku berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya namun sedakannya semakin keras hingga aku mulai menalkinkan kalimat syahadat kepadanya. Hingga akhirnya ia meninggal dunia dengan ucapan La ilaha illallah. Ia wafat di hadapanku, lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku mengurus jenajahnya. Tak kutemui beberapa saat, maka kudapati ada tiga orang yang mengendarai unta. Nampak mereka adalah para musafir, kupanggil mereka, dan mereka datang menghampiriku. Masya Allah, teman-teman, ujian berikutnya buat Abu Kilabah yang berada di dalam tenda berharap bertemu dengan seorang bocah yang mengurusinya dengan usia 14 tahun. Ternyata Allah takdirkan dia meninggal dimakan serigala, tapi bagaimana responnya? Justru dia lebih memuliakan kisah Ayub alaihissalam. Bahkan dia tersentak dengan mengucapkan kalimat Tauhid la ilaha illallah. Dia tetap mengedepankan prasangka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lagi-lagi. Khusnudhan billah. Berhusnudhan terhadap semua keputusan Allah. Melahirkan sebuah kesabaran. Dan melahirkan rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus belajar ya teman-teman. Lalu bagaimana ketika para, para pemuda, tiga pemuda yang datang. Ingin membantu Seorang abu kilabah yang meninggal, kita lanjutkan di serial yang ketiga, di kisah yang terakhir dalam serial Abu Kilabah. Sampai jumpa di kisah Walid berikutnya. Assalamualaikum.